dan sapi maupun kambing. Desa Sukamulya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pecah rekor kepanitiaan kurban terbanyak dengan kurban 10 sapi dan 22 kambing pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Ada peningkatan 4 ekor sapi dan 10 kambing untuk Masjid Nurul Huda, Kadu 1 dengan kepanitiaan 45 orang. Hampir setiap kadus di Desa Sukamulya berkurban sapi dan kambing. Kadu 1 berkurban 4 sapi dan 8 kambing. Kadus 2, Masjid Nurul Hidayah, 1 sapi dan 3 kambing. Kadus 3, Masjid Nurul Iman, 1 sapi dan 4 kambing. Dan Kadus 4, Masjid Baitul Mutakin, 4 sapi dan 7 kambing. Menurut Kades Sukamulya Dasino, secara keseluruhan Desa Sukamulya kurban tahun ini ada peningkatan 10 sapi dan 22 kambing. Ya, untuk Desa Sukamulya, alhamdulillah ini mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Untuk tahun kemarin itu cuma ada 6 ekor sapi, sekarang itu ada 10 ekor sapi, dan juga kambing juga ada peningkatan. Nah, untuk total seluruhannya dari masjid ke masjid, itu Masjid Nurul Huda itu ada sapi 4 dan kambing ada 8. Masjid Baitul Mutakin itu ada sapi 4 dan kambingnya 7. Selanjutnya Masjid Nurul Iman itu 1 sapi dan 4 kambing. Masjid Nurul Hidayah 1 sapi dan 3 kambing. Dan total seluruh untuk Desa Sukamulya yaitu 10 ekor sapi dan 22 ekor kambing. Ya, alhamdulillah peningkatan ini yang pertama karena kita bentuk itu iuran, yaitu iuran itu sapi satu itu 7 orang Mas. Jadi kita kan agak ringan. Kalau biasanya dulu sebelum kita iuran itu kan sapi satu orang satu. Nah, harga sapi satu itu mungkin 20 sampai 21 juta. Kalau untuk orang satu kan agak berat. Makanya untuk tahun ini dan tahun kemarin itu sudah mulai berjalan. Ya, yang awal itu dari Masjid Nurul Huda, itu karena pelopornya itu Bapak Haji Kusnan terutama, itu dia mencetuskan itu untuk korban itu iuran 1 ekor sapi 7 orang. Ya, yang pertama itu ide itu dari Pak Haji Kusnan. Alhamdulillah untuk masjid-masjid yang lain itu dari masjid yang 3 masjid, kalau dulu itu belum ada, sekarang alhamdulillah ada walaupun 1. Ke depan mudah-mudahan dari pengalaman ini bisa lebih meningkat lah. Sementara Ketua Takmir Masjid Nurul Huda, Haji Kusnan, kepada Sumek Seminggu mengatakan meski di masa pandemi, warga masih memiliki ketaatan kuat dalam beribadah dan tetap memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dengan banyaknya yang beribadah mengorbankan sapi dan kambing, secara tidak langsung memberikan gizi kepada sesamanya di masa pandemi ini. Alhamdulillah warga masih memiliki ketaatan yang tinggi dalam beribadah dan memiliki kepekaan sosial, kata Haji Kusnan. Alhamdulillah, wassalamualaikum Mas Tri, ini masalah kurban hari ini di Sukamulya, kalau saya lihat alhamdulillah antusias warga Sukamulya Dusun 1 memang masih tinggi, yaitu ada 4 sapi dan 8 kambing. Sekalipun kalau dilihat tahun yang kemarin, sebenarnya tahun kemarin ada 5 sapi. Namun saya rasa ini pun masih tinggi antusias warga untuk melaksanakan ibadah kurban.
walaupun di masa pandemi, tetapi warga masih dengan cara bersama-sama tulus ikhlas untuk melaksanakan kegiatan kurban perintah Allah yang memang memerlukan keikhlasan dan pengorbanan guna untuk menambah keakraban dan menambah gizi daripada orang-orang yang kurang mampu di daerah satu-satu Sukamulya ini. Dengan demikian, kedepannya saya berharap mudah-mudahan di kadus-kadus yang lain seperti kadus 2 dan kadus 3 yang sekarang ini baru mulai belajar untuk mengadakan kurban dengan cara bergotong royong, satu sapi dibayar bersama oleh 7 orang. Dan dengan demikian mudah-mudahan di Sukamulya ini akan di tahun depan akan menjadi lebih banyak yang kurban. Alhamdulillah untuk tahun ini kayaknya di Sukamulya sudah banyak yang mau berkorban sapi maupun kambing. Alhamdulillah kalau panitia seperti biasanya, Sukamulya masih mengambil panitia dari setiap RT itu kurang lebih 8 orang sampai 10 orang. Jadi hari ini panitianya 45 orang dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, dan RT 17. Masjid Nurul Huda yang menjadi pionir bagi seluruh masjid di Desa Sukamulya memiliki cara dan manajemen yang baik dalam pengelolaan kurban dari tahun ke tahun. Takmir Masjid Haji Kusnan memberikan cara berkurban yaitu dengan cara bergotong royong. Jika selama ini orang berkurban satu sapi dalam satu keluarga, Kusnan memberikan cara agar warga yang lain bisa berkurban setiap tahun dengan cara bergotong royong. Jika satu sapi harganya 20 juta, tentu akan berat jika dibeli sendiri, tetapi jika bersama-sama akan ringan. Demikian Sumek Seminggu, Desa Sukamulya.